Kembali di padang mata kita bersama-sama dilaju di perjalanan set kedua semifinal pertama pada balapan ini. Kita nantikan bola dikuasai dari Pat Colel. Konsentrasi pelatih kita pada Colel sedemikian atas sempurna aji bola. Oh, Mahfud Nurjayani membuka poin perdana. Ulang Jaya Maruga 1-0. Watson center mengumpat Aji Maulana. Lotting jump ke depan center resim dari Bastian. Ian lepaskan dari Angga. Satu kemampuan bola diagonal dari Angga. Penyamakan poin sementara 1-1. Konsentrasi dari Ian. Tak dapat patah ke depan. Bola menabung tinggi lepaskan jumping service. Satu kemampuan lupa-lupa bereaksi. Aji Maulana rebound. Taus up terjadi dan poin berpindah. 2-1. Lewat Agus Tebons. Balik sebenarnya Agus 7 Agus Tebons. Tampaknya ada Pat Colel. Ia lepas satu tekanan dari Patah. Gagal satu kemampuan bola antara dari Patah. Poin bertambah 3-1. Agus Tebons lepaskan floating ke depan. Terima Pat Colel. Ia kembali Angga. Gagal satu bola open mic dari serang Angga. Poin semakin menjauh 4-1. Kita nantikan di mana dari Agus Tepos lepaskan satu bola ke depan di mana Pat Colel. Ian ke belakang. Oh, satu miss kompeten. Rebound. Berhasil. Poin pertama cukup mudah. 5-1. Agus Tepos satu kemampuan Ian. Satu bola batal. Toss out kita nantikan. Poin bergeser sementara 2-5. Arta Gemilang mengadakan serang main dalam melanggar dari tatap di posisi 6 terbaiknya. Mengacam dari mana Sadiq lepaskan Warno. Gagal melintas dari poster melanggar Dudawan. 3-5. 2 poin leading sementara. Tatap terima dari lupa-lupa. Quick ball. Satu kick save gagal dari Pat Colel. Poin berpindah 6-3. Meninggalkan dari 3 poin sementara. Mahfud Nurjayani menjadi satu awalan. Kesukaan di posisi 5 terbaiknya. Pat Colel resim sempurna. Ian Quintemal Gunawan. Berhasil satu kemampuan dari Gunawan. Memperkecil ketertinggalan sementara 4 melawan 6. Di mana Angga lepaskan satu floating ke depan. Terima dari Agus Tepos resim sempurna. Aji Maulana ke belakang. Reva. Berhasil satu kemampuan rebound 7-4. Konsentrasi satu jamming service dan rebound satu penyelamatan dari Patah. Ia kirim di bawah sisi yang terbaik. Kembali kita nantikan saja bersama-sama lewat satu ancaman ke depan. Gagal dan kita nantikan bola keluar. Poin 5-7. Kembali konsentrasi kita nantikan. 2 poin leading sementara. Lepas satu kemampuan dari seorang Patah, satu resim sempurna, satu kemampuan quick ball, satu kick save berhasil lumba-lumba, satu penyelamatan bola free ball, Arta Gemilang. Gagal kita nantikan, dan poin bergeser sementara 8-5. Mana nantikan dari seorang Warno, Snoddy, satu jam sebelum depan dari Warno, quick ball. Satu single blogger Gunawan. Bensoben dari Hadi Suharto berhasil mendapatkan poin 9-5. Nantikan Warno Sadi. Jam segera dari Warno Sadi. Bastian, Ian, Pat Colel. Mandambus kedua blogger ganda dari Pat Colel. Poin kita nantikan 6-9. Leading dari 3 poin sementara Gunawan. Pelatih ke depan satu resim lumba-lumba. Aji Maulana Agus Tepos. Dan 3 touchdown terjadi dan poin berpindah bagi Ulam Jaya Baroka 10-6. Memimpin dari 4 poin sementara kita nantikan dari Hadi Suharto. Lasat kemampuan Ian Quick Ball. Berhasil bagi Tata. Dan poin berpindah sementara 7-10. 3 poin kita nantikan leading sementara. Konsentrasi ke depan. Satu penguasaan bola. Rebound.
satu penyelamatan luar biasa. Lewat satu penyelamatan kita nantikan ulah gaya Baroka. Satu sliding save berhasil diterima Arta Gemilang, Aji Melana, Mahmud ke belakang, Agus Tepas berhasil satu penyelamatan. Oh, 8-10. Kita nantikan saja bersama-sama 2 poin. Semakin mendekat kita nantikan wasit kemampuan Aji Maulana. Quick ball berhasil kita nantikan poin bergeser sementara 11-8. Wasit kemampuan dari Aji Maulana, wasit muasar Ia dan Cesar. Quick ball, satu cover dari Mahmud. Aji riba serangan dari Angga berhasil melebar kemampuan Angga 13-8. Dan kita nantikan saja Aji Maulana lewat satu kuasaan bola. Aji Maulana gagal, poin berbeda 9-13. Leading dari 4 poin sementara kita nantikan lewat satu kuasaan dari sang center. Mengumpan dari Iam, kembali siap dia akan dituju lepasan jam-jam keras. Ribu oleh Ribuan. Ribuan gagal dari Ribuan Nurmulki. 10-13. Balik kita nantikan 10-13. Lepaskan satu serangan ke depan dan gagal melintas poin berpindah 14-10. Dan 13-10. Ulam Jaya Baroka meneror ke depan. Tekanan dari Patah, gagal dari Patah. Dan poin bertambah 15-10. Kita nantikan saja bersama-sama. Balik satu konsentrasi Bastian. Ian ke belakang Angga. Satu kemampuan Angga gagal melintas lewat blogger-blogger tangguh dari Ulam Jaya Baroka. Mahfud Nurcayadi dan kawan-kawan. Kembali kita nantikan satu bola patah. Oh, satu sliding save, satu gol tekanan berhasil. Oh, satu kemampuan dari Andi Lumba-Lumba. Satu teknik sliding save berhasil menambahkan poin 17-10. Satu kemampuan dari Ian ke belakang Angga. 11-17. Kembali kita nantikan di mana bola dihadapi dari seorang Gweigar. Dari Tata lepaskan satu bola melambung tinggi. Aji Maulana Wardo. Gagal dari Wardo. Poin kita nantikan bertambah 12-17. Balik konsentrasi di mana Tata kedua kali konsentrasi. Terima sempurna Agus Tepos. Wardo berhasil poin bergeser sementara 18-12. Dan tinggal satu pengasahan bola dari Mahfud Nurcahyadi. Cukup keras Mahfud. Ian quick ball Gunawan berhasil satu perbatan bola dari Maidel Belager. Gunawan 13-18. Lagi-lagi satu poin cukup mudah berpindah 19-13. Terbaut dari 6 poin. Dan dengan Rayvon Nurmulki keras, satu resibol, satu penyelamatan quick ball, satu tekanan gagal terjangkau dari rega-rega dan seorang Bastian. 20-13. Rayvon konsentrasi. 21-13 kembali di pada mata kita bersama-sama. 21-13 kembali kita nantikan terpaut cukup jauh atas rivalnya pada malam hari ini Arta Gemilang. Lepaskan satu ajaran jam-jam keras patah, satu penyelamatan bola rival Gunawan lewat Ulam Jaya Baroka. 22
Rivas dan Tegan Riva Nurmulki. Kembali konsentrasi, lepaskan jam keras, Riva oleh Bastian, Ian Greenball gagal bagi Gunawan. 23-13. Balik kita nantikan 23-13 lewat Rivas. Satu ancaman ke depan, Ian ke belakang, patah, tercover Sembona lewat satu penyelamatan Aji Belanda. Rivas, satu ancaman Gunawan masih terselamatkan. Oh, terjadi satu foul bagi Hadi. Poin kita nantikan 14-23. Satu kemampuan dari Warno, lepaskan, oh, Hadi Suwarno. Next point 24-14. Kita nantikan dari seorang Warno. Balik konsentrasi, servis jam, oh, 25-14 dengan skor 2-0 Ulam Jaya Baroka.